Hyundai Sonata facelift telah diperkenalkan secara utuh untuk pertama kalinya. Hyundai menyebutnya sebagai more than a simple facelift. Hyundai Sonata mengambil inspirasi dari Hyundai Kona generasi kedua. Dengan mengadopsi bilah lampu LED full width di bagian depan, lampu depan utamanya tersembunyi di bagian atas air intake dan digabungkan dengan grill yang lebar dan garis bodi yang lebih tajam. Hyundai lebih dari sekedar men-tweak fascia depannya untuk Sonata ini, tapi juga telah membuat kap mesin baru dengan garis-garis lekukan yang berbeda. Selain itu, varian Sport diberikan garnis hitam di bagian bawah dan memiliki sejumlah detail unik di bagian belakangnya, termasuk bagian luar bagasi yang telah direvisi dengan bilah lampu LED. Varian N-Line juga memiliki knalpot ganda yang berdesain baru dan velg 19 inci yang khas. Interiornya juga banyak perubahan, yaitu perubahan paling kelihatan adalah penanaman cluster instrumen digital 12,3 inci dan layar infotainment 12,3 inci. Keduanya ditempatkan di dalam layar lengkung panoramik yang menonjol dan keluar dari dashboard. Model facelift ini juga mengadopsi transmisi model column type shift by wire, sehingga mengosongkan lebih banyak ruang konsol di tengah. Panel pengaturan AC-nya sekarang sudah menggunakan touch surface. Spesifikasi teknis untuk Sonata facelift ini sayangnya belum terungkap. Tapi kalau mengacu pada model pre-faceliftnya, untuk pasar Amerika Serikat, mobil itu menggunakan mesin 2,5 liter NA yang bertenaga 191 HP dengan torsi 245 Nm. Lalu mesin kedua adalah mesin 1,6 liter turbo yang memiliki tenaga 180 HP dengan torsi 264 Nm. Keduanya dipasangkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dengan penggerak roda depan. Ada juga varian hybrid dengan mesin SmartStream G2.0 GDI HEV yang bertenaga 150 HP dengan torsi 188 Nm. Lalu dipasangkan dengan motor listrik bertenaga 51 HP dengan torsi 205 Nm. Sehingga untuk output tenaga gabungannya, yaitu sebesar 192 HP.